kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan, bamus, dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.